Gila. Mantap. Lihat nih, lihat tangan saya nih. Kayak gini. Lihat. Jadi posisi ular itu kita tadi masih ada, dia posisi ini. Lihat ini. Ini masih bekas dia kalau masuk ularnya. Ini seperti ini. Lalu balik sama itu. Cung. Lihat. Tuh, nah ini bekas apa namanya ini? Kayak apa? Jalannya begini. Ini rumputnya nih sampai dia kena apa? Nih lihat ini, rumputnya masih seperti kayak kena lintasan. Kita lihat dulu ya. Lupa lagi. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Oke, bentar. Ini rumputnya harus di... Lihat dulu. Ngising sih. Ngising gue. Duh gimana? Ngising gue. Lihat nih. Nah gitu teman. Lihat. Tuh posisinya. Ukurannya. Ukur banget ya. Oh itu tuh. Bentar. Cuma. Coba jom. Coba jom. Oh itu dia. Itu tuh. Iya ya. Besar ya. Tapi ini tanahnya kok bagus banget ya. Posisi lubang itu. Ini pasir ya. Pasir kayak ini. Tuh, lihat. Tuh, jelas nih teman-teman itu. Bisa di ujung. Di alam dulu. Nah, ini ke bawah. Bari gitu. Oke, lihat dulu. Nah, gitu. Nah, coba dulu. Coba di ujung. Nah. Oh, itu dia. Nah, teman-teman, posisinya itu dia di dalam banget. Itu jaraknya sekitar 1,5 meter dari permukaan teman-teman. Jadi posisi permukaan ini jadi ke dalam sekitar 1,5 meter kayaknya. Itu dalam banget itu. Iya. Tapi nggak apa, aman aja. Kita hari ini bawa alat. Kita hari ini bawa alat. Seperti paling kita nggak bawa alat teman-teman. Pakai ini doang nggak bisa. Buat dulu ya. Iya. Besar banget tuh. Kuning ya? Gila deh, coba aja. Gila deh. Tuh. Besar banget tuh. Wih. Tidak bener. Tidak kalau itu, nampak ya kalau itu. Coba di jam dekat-dekat. Nampak ya kalau itu. Tuh, jauh-jauh. Itu. Tidak kalau itu, coba di jam. Tuh, teman-teman. Itu badannya nih, besar banget nih. Besar.
Tunggu, jangan situ ya. Wow, seru banget ini. Gila teman-teman. Wow, gila seru banget ini. Gila, seru banget ini teman-teman. Lihat nih, tuh seru banget ini. Gila, wow, mantap. Gila nih, lihat tangan saya nih. Wow, seru banget ini. Gila, seru banget ini. Tuh pokoknya besar banget. Terus tenang. Tuh, lagi dia. Tenang dulu. Bentar. Bisa teman-teman. Gila ini. Jadi bisa teman-teman. Ini sepertinya ulangnya jantan ya teman-teman. Karena badannya itu kuat banget. Ya. Kita lihat dulu seperti apa bentuk kepalanya. Bentar. Oke. Kita dulu keluar dulu. Gila nih teman-teman. Oke. Hei, itu teman-teman kepala hitam. Oke. Sabar dulu. Wah, lihat dulu. Gila, seru banget ini. Seru banget ini. Masuk lagi dia. Gila. Seru teman. Ya tadi nih teman-teman, posisi tadi posisi kita pegang itu mulutnya mangap teman-teman. Itu menandakan dia mau menyerang atau menyerang. Karena masih kita ganggu tadi. Ya. Iya. Memang nggak apa-apa teman-teman, ini luar seperti ini dia nggak berbisa. Tuh lihat. Gede banget ini kayaknya. Sepertinya ini ular sangat besar banget, sebesar paha orang dewasa seperti ini. Kayaknya hampir 10 kilo itu. Iya. Terus suara ngorok. Sudah mulai suara ngorok lagi. Kita pembal. Sabar. Oke. Dia di bawah dia belum melingkar teman-teman. Tuh lihat tuh. Gila besar banget ini. Tuh polanya. Sampai mulutnya tuh kena pasir. Tapi emang berpasir teman-teman. Gak apa. Ini udah biasa. Udah seperti ini kena pasir. Tuh besar banget ini. Baru makan. Tapi gemuk. Gemuknya. Ada suaranya. Suara apa itu? Bentar. Terus suaranya. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Bentar. Oke. Dia agak kemarin ya, agak marah ya. Kuning. Agak kuning. Kuning apa namanya? Kuning tua ya? Kayak marah ya. Nah, dia tuh, teman-teman. Coba di zoom. Coba di zoom dia. Tuh, kenapa lagi? Gila nih. Tuh, besar banget dia tuh. Tuh, lihat. Tuh, besar banget dia tuh. Badannya coraknya beda nih. Ada putih-putihnya di sini, di tengah-tengah itu. Tuh, putus-putus ya? Iya. Jadi teman-teman, posisi ular ketika dia habis makan sesuatu, dia geraknya agak lambat, cuma agresif teman-teman. Gerak lambat, tapi agresif. Dan saya yakin ini ular besar banget. Saya yakin ini ular besar banget. Coba tes ambil juga. Tadi duduknya tuh. Dia gini. Nah teman-teman, dia hampir 1 meter lebih dalamnya itu. Seperti ini, jadi jaraknya hampir 1 meter lebih lah pokoknya.
Ini panjangnya sekitar 1 meter. Jadi luar biasa panjangnya ini ke dalam. Kita bongkar dari depan sini tadi sampai dalam ini sekitar 1,5 meter. Dan dalam itu masih ada tempat rongga dia. Oh. Oke, teman-teman. Hari ini cukup sehat banget juga. Seperti biasa, kita sudah selesai rescue atau mereview ularnya yang ada di dalam lubang seperti ini. Tapi ini sudah termasuk paling besar nih. Kita besar banget ini memang. Nampak dari apa besar ini coba tuh? Kayak gini nih. Iya. Itu kelihatan banget tuh. Besar banget tuh. Ini udah 10-an up nih. Ya, 10 kilo lebih. Up 10 kilo lebih. Hampir 500 kilo. Ya teman-teman. Ya teman-teman. Seperti biasa, setelah kita bongkar, kita langsung pulang karena tujuan kita untuk bongkar dan mereview, bukan untuk bawa pulang. Oke teman-teman, terima kasih. Kita pulang dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya mendap tulang, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.